Bu E diabet. Iya, terus diabet ya. Bisa, kenapa tidak? Tapi enggak kalau diabet enggak seperti kayak lambung ataupun penyakit yang lainnya, kayak pusing, darah tinggi gitu secepat cepat banget. Kalau diabet ya harus sering terapi. Enggak bisa saat terapi pisan pindo langsung sembuh enggak bakalan, enggak mungkin. Tapi ya tengkulah bu, malah. Ini diberi pemerintah. Bot, netralkan peredaran darah jenengan, terus banyak hal. Nyambak pak, sama yang baca bukunya. Hatinya, rambutnya, parah. Hatinya burung-burung. Hatinya masih menes. Kok enggak sedih, kapan sedih punya. Kita. Sedih apa? Sedihnya apa? Sedih penyakit. Terus penyakit. Terus badannya rasanya es mbak. Memang diabetes memang begini, tidak bisa netral untuk salah satu penyakit. Seandainya paru-paru tok tidak, kalau diabetes memang menyeluruh rasanya badan. Ibaratnya dia ketahanan tubuhnya kan berkurang, rusak lah. Terus itu harus sebenarnya peredaran darah juga tidak terlalu bagus. Terus suka semua kulit ini cekit-cekit kan ibu? Ya, sering kali gitu. Ditusuk jarum. Terus apa meneh diabetes apa? Sering loyo. Titik loyo. Salah makan juga loyo. Terus apa meneh? Diabetes loh. Terus mereka keping. Mau diurus ditambahin kok gampang. Pendek yang pintar. Rasanya loyo enggak tahu namanya lek Gusti Allah merong kayak saiki waras ya. Waras. Sik kok ae tak tambahin di sik tenang saja. Jess. Terus ya one langsung tak obati ya. Tak obati. Mbak, sudah tahu. Kalau diabetes itu memang banyak sekali penyakit yang di dalamnya situ. Sama dengan dari ibu seorang ibu punya anak yang banyak. Bila dia hamil melahirkan, lah lahir itu anak itu apa jantung berarti dia sakit jantung. Sing lahir kok ginjal ya ginjal. Menurut makanya diabetes itu rata-rata setelah diabetesnya tinggi akhirnya jadi sakitnya komplikasi karena ketahan tubuh nggak ada. Tapi Bu E suka senyum. Ini kalau ngobati diabetes jujur aku buka karena di badan saya benahi nanti langsung hasilnya saja. Di lambung ibu ini kita sudah gak apa-apa mbak, kita sudah tinggal ngambil lambung di lambung ini ada salah satu pemicu yang membuat ibu ini lambungnya gak sembuh-sembuh karena seandainya kan kayak cambah. Iya. Gitu. Ini sementara tak ambil. Ya bukan sementara, tak ambil. Insya Allah lambungnya nanti bagus. Ibu lambungnya sakit-sakit terus. Badan sakit tadi. Sani badan sakit. Tadi sakit, badan sakit. Kemudian, ini kian salah satu barang. Pasti kan? Iya. Pas Mbak Putri? Iya. Pas? Iya. Ini barangnya. Rasanya apa, Bu? Yang di dalam itu juga.
untuk apa? Ya, itu juga. Tapi ada setnya. Kasih wingnya ya. Cukup. Mari ngono longgar. Sampai niki longgar langsung lapar kok wis. Wis put mati put. Iya. 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 Yeah. Sakit, Bu? Mboten. Mboten. Coba rasakno perut Ibu. Enak. Ring mboten napa-napa. Mendereng-mendereng mboten napa. Mboten napa-napa jare. Mboten sakit. Mboten sakit. Terus? Terus enak. Ibunya ini mantannya orang cantik, jadi sekarang tetap cantik. Body ini anu apa ya? Body ini apa mbak? Peragawati ya mbak? Pokoknya keceng, kena diabet. Ini ini buatan kamu, ini buatan kamu. Wis enak bu, nyoba. Sampean sebelum tak obati sama sesudah ini rasanya ya apa? Karena sampean nganu, langsung ada rasanya kok, langsung. Ya sekoyo sampean tak obati dulu di rumah sakit. Sampean duduk, sampean jalan. Nah, sampean duduk, sampean jalan-jalan. Aku tak lungguh gini bagian pengawas. Iya apa Bu, enteng? Enteng. Enteng sekali ya. Engko sore atau malam di gegeru bahasa Indonesia ini apa sih, Rek? Punggung. Punggung. Punggungnya nanti panas ya bu. Sekarangnya udah panas. Panas agak gerut. Iya. Gak kena balsem, gak kena balsem. Oh ten. Nanti bila terjadi itu jauh kaget, ya. Enggak panas kalau kaget. Karena itu memang. Nanti oh, ikut tak keluarkan. Enggak penyakit di tok nol ya panas. Enggak bengi, jambolu. Ngono ya, jambolu. Jambolu ya. Wis enakan? Wis. Wis.